Vâng, đấy là أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi sekali kita dalam siri Akrab Fasting Talk Ramadan Karim siri kedua. Di mana pada kali ini kita akan mengundang kita punya penceramah khas. Izinkan saya sebelum itu berpantun sedikit untuk kita membuka majlis. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Jadi selamat datang tuan-tuan, puan-puan, hadirin semua ke siri kedua rancangan kita kali ini Akrab Fasting Talk, di mana kita ada satu penceramah khas jemputan. Sebentar lagi saya akan memperkenalkan beliau dan tajuk yang kita pilih pada kali ini adalah Ramadan Moment Indah, Wujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan beliau. Sedikit tentang latar belakang beliau adalah nama beliau adalah Yang Arif Tuan Haji Azmi bin Ibrahim, di mana jawatan terakhir beliau sekarang adalah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Beliau telah mendapat pendidikan awal di dalam yang paling tinggi adalah Master of Law, di mana sebagai Administration Islamic Law di International Islamic University Malaysia pada tahun 2014, dan juga mempunyai segulung ijazah Undang-Undang Syariah Wal Qanun BA Honours Universiti Kebangsaan Malaysia UKM 1999, juga mempunyai ijazah Perubatan Islam Darul Asyifa Ilim Bangi 2017, dan juga beliau merupakan kaunselor bertauliah di bawah Kementerian Wanita dan Masyarakat. Dia juga pernah dianugerahkan pingat Ahli Mahkota Perak AMP oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Azlan Shah Sultan Perak Darul Rizwan, dan juga pingat Darjah Bintang Khidmat Terpuji BKT oleh Tuan Terutama Tun Dr. Muhammad Khalil bin Yaakob pada ulang tahun kelahiran TYT ke-79 pada 2017 yang lalu. Dan pada tahun 2019, beliau telah menerima Darjah Kebesaran Ahli Keempat Bentara Setia Yang Amat Terbilang Negeri Kelantan BSK. Beliau sekarang merupakan Timbalan Presiden Majlis Akrab Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Puan Haji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik adanya. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya rasa sedikit pengenalan tentang Tuan Haji tadi, okey kot. Jadi sekarang ni kita boleh terus ke kita punya slot lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji untuk menyampaikan sisi taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis MC kita pada pagi ini. Pak Yus, seperti Pak Yus, Alhamdulillah, dan juga tahniah kepada semua khususnya urus setia akrab pengurusi dan juga jawatankuasa Mat Majlis Akrab Kebangsaan.
yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk cakap pada pagi ini. Alhamdulillah, kesempatan yang ada pada bulan yang mulia ini, Ramadhan Karim, tajuk yang diberi kepada saya iaitu Ramadhan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini tajuk yang amat menariklah bagi bagi saya. Kenapa saya kata amat menarik? Kerana ianya sebenarnya bulan yang amat mulia, bulan yang memang yang kita tunggu-tunggu, yang penuh keampunan. Jadi sesuai dengan masa yang terakhir ini, saya juga menyediakan slide yang tidak seberapa. Namun demikian, apa yang baik, ambillah. Jadi kalau yang kurang, tak menarik itu, tinggal kat sini sahaja. Ambil yang baik, okey, memandai keadaan masa yang terakhir, saya juga buat slide yang ringkas saja. Okey. Next. Dalam secara jelas, bila kita mengikuti tajuk yang diberi kepada saya ini untuk melahirkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah telah pun dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran Surah Ar-Rum. Jadi ayat 21 memandangkan masa yang terakhir ini saya dalam keadaan cepatlah saya baca supaya kita boleh habis dalam masa yang telah diperuntukkan kepada saya. Dan ayat dalam Surah Ar-Rum Al-Quran ayat yang ke-21 yang bermaksud dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini jelas menyatakan kepada kita untuk melahirkan rumah tangga mawaddah, rahmah dan sakinah, pastikan kena ada sifat-sifat yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, itu mesti ada dalam dalam hati hati kita suami isteri, iaitu satu sifat yang mawaddah, rahmah dan sakinah. Ya, sebagaimana yang dikarapkan dalam Al-Quran ini. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih jauh, elok next, elok kita pergi kepada definisi keluarga, mawaddah, sakinah dan warahmah. Apakah yang dikatakan mawaddah? Mawaddah bermaksud artinya cinta, kasih sayang antara suami isteri memupuk perasaan hormat bertelangsur dalam keluarga. Itu makna mawaddah. Mawaddah ini boleh kasih sayang, perasaan cinta, hormat yang perlu ada, yang perlu diterapkan dalam jiwa seorang isteri dan seorang suami. Okey, seterusnya sakinah. Sakinah bermaksud ketenangan, tentera, kedamaian dalam kekeluargaan. Membina rumah tangga dengan penuh kedamaian. Rumah tangga yang damai, rumah tangga yang sejuk melihat, sejuk mata memandang, itu dinamakan sakinah. Sebagai seorang isteri dan suami memandangnya sejuk hati, itulah sakinah. Bagaimana seorang suami bila isteri lihat sejuk hati isteri, itu menandakan bahawa win atau mawaddah yang ada pada jiwa seorang lelaki. Okay, seterusnya kita lihat pun apa makna dia. Warahmah. Warahmah terdiri dari kata waw dan rahmah. Waw berarti dan, sedangkan rahmah artinya rahmat, anugerah dan perkenaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti lengkapkan tuan-tuan dan puan di luar sana. Saya berterima kasih pada hari ini yang telah sedia untuk join program ini walaupun masa terhad. Namun demikian, saya rasa ada juga baiknya bila kita mengenal apa dia mawaddah, sakinah dan warahmah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya iaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Iaitu sebuah keluarga yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan kerahmatan. Bukan senang nak dapat keluarga-keluarga yang penuh ketenangan, kebahagiaan dan kerahmatan. So, bukan senang. Tidak ada jalan pintas bagi mendapat keluarga yang bahagia. Iaitu institusi kekeluargaan harus kuat
dari segi semua aspek, terutamanya dalam kerohanian dan moral. Okay, untuk lahirkan keluarga yang kuat, keluarga yang hebat, sakinah, mawaddah, kesenang, bukan jalan, bukan ada jalan pintas untuk dapat kebahagiaan. Perlu kepada kekuatan kerohanian dan moral. Next. Kenalilah insan-insan di sisi kamu. Kalau kita berada dengan suami kita, isteri kita ataupun sesiapa di sisi kita, kita hendaklah mengenal isteri dan suami. Bagaimana cara mengenal isteri dan suami kita? Jika hendak mengenal isteri sejati, setia, lihatlah di waktu anda ditimpa kemalangan, kemiskinan, kesusahan. Apakah tindakan ia diterima atau respon daripada seorang isteri bila mana suami ditimpa kesusahan, kemiskinan? Apakah respon seorang isteri? Itu dinamakan bila kita nak kenal seorang isteri. Juga, begitu juga bila kita nak kenal seorang suami. Jika hendak mengenal suami setia, suami setia ni macam mana? Suami penyayang ni macam mana? Lihatlah waktu anda, isteri yang sakit dan tidak terdaya. Bila mana isteri yang sakit dan tidak terdaya, waktu itu kita lihat apakah setia atau tidak, penyayang atau tidak suami kepada kita. Tindakan yang suami buat itu kita boleh menyelami definisi arti tak setia suami kepada kita bila tindakan di mana waktu dia sakit dan tidak terdaya. Apa yang suami lakukan? Seterusnya, sahabat. Bila kita nak kenal sahabat, dalam Ramadan yang mulia ini, elok kita apa ni berbaik sangka antara jiran-jiran sahabat dan juga khususnya dalam rumah tangga kita. Percayalah, Ramadan ini adalah rahmat sekalian alam dan ianya bukan saja kita mewujudkan keluarga untuk keluarga kita, bahkan jiran tetangga. Dan bagi mengenal sahabat yang sejati, jika hendak mengenali sahabat sejati atau sahabat yang mulia hatinya, sahabat yang mulia hatinya, lihatlah di waktu anda kesepitan, kesusahan. Bila anda mengadu kepadanya dalam keadaan anda kesusahan, kesempitan kewangan dan sebagainya, apakah respon tindakan sahabat itu? Jadi tuan-tuan boleh jawab sendiri. Dan bila tindakan yang ada ketindakan yang dilakukan itu bertepatan dengan sahabat yang kita kandaki atau sebaliknya. Seterusnya, insan lain. Bila kita nak mengenal insan lain, banyak dari segi ilmu psikologi pun ada dan dari segi dalam kitab-kitab yang Muktabar daripada yang Ibn Al-Ghazali pun ada mengatakan jika hendak mengenali insan manusia yang lain, manusia yang beriman, bila nak mengenal manusia yang beriman, lihatlah di waktu menerima musibah. Bagaimana seorang insan yang ditimpa musibah, apakah respon seorang insan yang menerima atau menimpa musibah? Itu ada jawapan pada diri kita. Seterusnya, jika hendak mengenali manusia yang berakhlak mulia, kita sebelum kita mewujudkan keluarga mawaddah, sakinah, warahmah ni, kita kena kenal juga jiwa-jiwa manusia ini, khususnya dalam rumah tangga kita dan juga jiran sebelah menyebelah. Jika hendak mengenali manusia berakhlak mulia, lihatlah dia waktu memohon sesuatu kepadanya. Jika semasa kita memohon sesuatu kepada jiran kita ini atau sahabat kita ini, adakah dia punya akhlak mulia? Tindakan dia, respon dia terhadap kita, apa yang dia buat ataupun apa dia nyatakan setelah kita mohon kepada dia waktu setelah kita mohon kepada dia untuk sesuatu perkara. Okay, next. Bermula dari sebelum pernikahan, sebenarnya nak lahirkan sepenuh bulan yang dia ini iaitu Ramadhan Karim. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadhan Karim. Kenapakah kita mesti tingkatkan akhlak kita, ilmu kita, pengetahuan kita dan wujudkan keluarga, mawaddah, mawaddah sakinah dan warahmah dalam Ramadhan Karim. Sebenarnya kita mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini bukan sahaja pada bulan Ramadan. Sepatutnya kita wujudkan daripada awal lagi, awal tahun sehingga akhir tahun. Tetapi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah tarbiyah, didikan yang hebat terhadap jiwa-jiwa yang lembut dan jiwa-jiwa yang keras untuk melahirkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Okey, bermula dari sebelum pernikahan,
Sepatutnya bila kita nak kahwin, lelaki dan perempuan nak kahwin, perlu mendalami ilmu rumah tangga terlebih dahulu. Ilmu rumah tangga, ilmu kekeluargaan. Mestilah tahu sekurang-kurangnya peringkat perdoaan ataupun kifayah. Jika lelaki ataupun wanita ini nak kahwin, pastikan sekurang-kurangnya ada dalam jiwa seorang wanita, gadis kita ni atau seorang lelaki, turunan kita ni ada ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya, iaitu perdoaan dah maklum, perdoaan dah tahu dan kifayah pun dah tahu. Senang bila dah kahwin nanti tidak ada masalah dalam rumah tangga. Dan seterusnya lelaki dan perempuan perlu fahami tanggungjawab masing-masing. Bila mereka kahwin, bila kita kahwin, yang kita ada zuriat dan sebagainya sekarang ni, bila kita kahwin, perlu tahu tanggungjawab masing-masing. Apakah tanggungjawab yang perlu diketahui oleh seorang suami dan seorang isteri. Dan seterusnya, lelaki, perempuan, bila dah kahwin, masa inilah hendaklah kukuhkan mahligai kahwin ini. Mahligai ini hendaklah dikukuhkan. Diletakkan tiang sari yang kuat, yang kukuh, yang mantap supaya tidak runtuh rumah tangga kita ini, bagi melihat kekuatan rumah tangga kita ini hendaklah ada fondasinya, tunjang yang kukuh dalam rumah tangga. Siapa tunjangnya? Suami isteri lah tunjang yang kukuh dalam rumah tangga. Akhirnya bila kita berkeluarga, bila kita kahwin dan akhirnya melahirkan cahaya mata. Bermulalah di sini bahawa si suami, si isteri akan melahirkan anak dan bermulalah kita hidup berkeluarga. Masa berkeluarga inilah banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita untuk melayari kehidupan kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu suami isteri memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Isteri di sini digelar ibu dan ayah di sini, dan suami di sini digelar ayah ataupun bapa. Dan seterusnya, bapa dan ayah ini, bapa ayah atau isteri ibu ni adalah contoh kepada anak-anak kita. Khususnya semasa anak masih makin membesar. Bila anak dalam peringkat masih proses membesar, ia merupakan, kita merupakan cermin kepadanya. Apa yang kita lakukan, apa yang isteri lakukan, ibu dia lakukan, apa yang suami lakukan, apa yang bapa lakukan, merupakan cermin kepadanya. Apa yang kita lakukan, dia cermin kepadanya. Oleh itu, suami yang adalah menunjukkan contoh yang baik di hadapan anda dan belakang anda. Dan seorang isteri juga adalah menunjukkan contoh yang baik terhadap anak. Kerana suami isteri merupakan cermin kepada anak. Okey. Dan sekiranya kita gagal menunjukkan akhlak yang baik, isteri gagal, suami gagal menunjukkan akhlak yang baik waktu ini, maka di sini kita tidak akan ada, kita sukar untuk lahirkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kerana ianya mesti meliputi bukan saja untuk diri kita, diri isteri, bahkan diri anak-anak kita. Mestilah jiwa-jiwa anak kita ditanam jiwa yang mantap, kuat dan beriman untuk melahirkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Okey, next. Bagaimana hendak bina keluarga yang diredai? Bagi kita yang mengalu-alukan kedatangan, bahkan kita menunggu Ramadan. Ramadan yang amat yang kita tunggu, Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini adalah bulan yang paling mulia ini. Kita tunggu-tunggu dan hendaklah kita laksanakan apa yang kita tunggu ini sebagaimana kita azamkan sebelum ini. Bagaimana hendak bina keluarga yang diredai? Keluarga yang diredai ini, bila kita bina, ianya berlipat kali ganda mendapat rahmat daripada Allah. Kerana kita lakukan kebahagiaan ini, reda ini dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Okey, bagi bagaimana hendak bina keluarga yang diredai Allah, tuan-tuan, puan-puan di sana, di luar sana, pertama kita kena adakan sekurang-kurangnya solat berjemaah. Kalau tak dapat, adakan solat berjemaah kerap 5 waktu sehari semalam. Antara suami isteri, suami sebagai imam, isteri dan anak-anak sebagai makmum. Jangan terbalik pula di luar sana khususnya di Amerika sana dah ada dah. Di luar-luar sana kita baca surah khabar dan sebagainya, ada wanita menjadi imam. Itu di luar mazhab kita lah, wanita menjadi imam. Di solat berjemaah sekurang-kurangnya tidak dapat 5 waktu sehari semalam, sekurang-kurangnya Isya Maghrib, buatlah berjemaah di rumah kita. Okey, suami sebagai imam, imam,
suami sebagai imam, isteri sebagai isteri dan anak sebagai makmum. Dan akhirnya bagi melahirkan keluarga yang diredai, juga kita nak saling mendoakan kepada Allah SWT, minta keampunan dosa kita, mak bapak kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, supaya kita, sebab kita kena faham, kita doa ni bukan untuk diri kita semata-mata. Kita doa ni, bila kita doa, insyaAllah kembali kepada kita yang baik. Kembali kepada diri kita, isteri kita, anak-anak kita dan jiran-jiran kita, khususnya juga kepada mak bapak kita. Yang lupa sama ada yang masih hidup atau dia telah mati, kita doakan kepada mereka. Kerana doa, doa satu-satunya doa adalah senjata orang. Okay? Seterusnya membina cinta terhadap ilahi. Dalam mewujudkan keluarga yang diredai, mawaddah tidak akan wujud dengan senang tanpa membina diri kita, jati diri kita, jati diri isteri kita dan anak-anak kita terhadap cinta terhadap Allah. Kita kenal dan kita bercinta kepada insan-insan yang kita nampak. Tapi kita tak nampak, kita tak akan bercinta sebab tak kenal. Oleh itu, suami dan isteri membinakan satu wasilah jalan bagaimana cara anak-anak dan kita sendiri cinta kepada Allah SWT, iaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu tauhid dan mengenali dan selain kita mempelajari ilmu-ilmu tauhid mengenai Allah, dan kita juga adalah selalu melihat ciptaan Allah, keajaiban yang Allah ciptakan di dunia ini. Betapa hebat besarnya ciptaan ya Allah, betapa kerdilnya kita. Oleh itu, sentiasalah kita cintakan Allah SWT dan seterusnya menyokong dan saling membantu. Di sini tidak akan wujud keluarga yang berbahagia. Keluarga yang keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah tidak akan wujud jika suami dan isteri tidak ada saling bantu-membantu. Okay. Di sini suami dan isteri adalah hidup saling membantu. Perlu memerlui tolong-menolong antara satu sama lain. Jangan ada bila isteri minta suami buat sesuatu, suami buat diam aja, buat dia aja. Jangan. Begitu juga isteri bila suami minta sesuatu juga tidak tidak ikut perintah dan sebagainya. Bila tidak ada menyokong, tidak ada saling membantu antara satu sama lain, maka di sinilah menghalang sifat-sifat mawaddah. Dan seterusnya dipenuhi aura positif. Melihat untuk melahirkan keluarga yang bahagia di redha Allah, kita hendaklah dipenuhi dengan aura positif, mesti rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, positif dan rajin bersedekah, buat ibadah amalan baik, bantu membantu dan ya, hidup jiran tetangga yang aman damai. Dan satu perkara yang saya suka untuk diri saya dan juga kepada yang lainlah yang di luar sana, ingat hidup kita hendaklah disukai oleh jiran. Jangan sekali-kali kita hidup dibenci oleh sahabat dan jiran. Percayalah bahawa kalau kita hidup dibenci oleh sahabat dan jiran, itu menandakan bahawa juga Allah benci kita. Sebab apa Allah, sebab apa jiran dan sahabat benci kita? Kerana ada sesuatu yang kita, yang ada pada sifat pada kita, yang sifat mazmumah yang ada pada diri kita, yang dibenci oleh jiran dan sahabat kita. So, dalam kes ni, dalam perkara ini, dipenuhi dengan aura positif ini, pastikan tunjukkan cermin yang baik kita, diri dan jiwa kita, dan diri kita, jiwa kita kepada isteri kita, anak bini kita, jiran kita, jiran tetangga kita dan sahabat pandai kita. Okay, untuk seterusnya, saling hormat menghormati. Jadi dalam perkara ini, suami isteri ini, walaupun dah nikah baru ke lama ke, sifat hormat pasti kena ada. Tak kisahlah isteri bergaji tinggi pun ataupun suami bergaji tinggi pun, antara suami isteri ni gaji siapa yang tinggi, pastikan isteri tetap status dia isteri dan suami tetap statusnya suami. Tidak boleh terkeluar daripada statusnya. Suami walaupun gaji rendah tetap perlu dihormati oleh seorang isteri, dan isteri walaupun gaji dia tinggi tidak boleh ego berbanding tidak boleh ego kepada suami. Begitu juga suami walaupun gaji dia banyak dan isteri tidak bekerja, jauh sekali, jangan sekali caci maki hamuk ataupun buat sesuatu perkara yang tidak elok kepada isteri kita. Sifat hormat, hormati anda ditanam mulai pada awal nikah sehingga akhir hayat kita. Dan insyaAllah sehingga ke jannah. Okay, next. Kenapakah kita
Kita perlu wujud. Kita perlu wujud sakinah. Sakinah, mawaddah dan rahmah dalam bulan Ramadhan kali. Kerana tuan-tuan dan puan yang saya sanjungi dan hormati, sebenarnya Ramadhan Karim ni Allah banyak sangat manfaat, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan dalam Ramadhan Karim. Ramadhan Karim dikatakan momen, detik yang indah untuk mewujudkan keluarga bahagia, keluarga mawaddah, kerana ciri-ciri dalam Ramadhan Karim, elemen-elemen atau perkara yang ada dalam Ramadhan Karim seperti diturunkan Al-Quran padanya, bulan keampunan, amalan sunat diberi ganjaran pahala wajib, manakala amalan wajib digandakan pahalanya, bulan rahmah, dan juga ada bulan Ramadhan Karim, Ramadan yang mulia ini juga dijanjikan oleh Allah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah malam yang merupakan pahala lebih hebat 1,000 bulan daripada bulan-bulan yang lain. Dan sepenuh Ramadan Karim inilah, tuan-tuan dan puan, kita hayatilah Ramadan ini bagi mewujudkan keluarga yang bahagia, mawaddah sakinah. Pastikan kerap kita membaca Al-Quran, apun maaf kepada Allah SWT, sentiasa mohon maaf kepada Allah, kepada insan, dan istighfar kepada Allah banyak-banyak pagi dan petang, kerana bulan ini bulan yang keampunan, bulan yang langit yang terbuka, dan minta apa saja untuk bahagia rumah tangga kita, insya-Allah kami kumpulkan bulan ini. Allah janji bahawa bulan ini adalah bulan langit terbuka, syurga terbuka dan neraka ditutup. Ini janji Allah. Dan mohonlah pada bulan ini apa saja insya-Allah, dan tinggalkan perkara-perkara yang mazmumah dan laksanakan perkara mahmudah, insya-Allah segala amalan kita diterima oleh Allah SWT. Okey, dan insya-Allah kita doakan semoga Ramadan Karim ini ada berakhirnya Ramadan, dan kita juga dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Sepanjang detik yang bahagia ini, Ramadan yang amat mulia ini, kita laksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh syarak, insya-Allah. Okey, next. Detik yang indah ini, detik yang indah ini, ayah suami hendaklah menyantuni isteri. Seorang ayah menyantuni anak, seorang suami hendaklah menyantuni isteri, menyantuni isteri dan keluarga melalui melalui tanggungjawab, janji yang ditepati, tutur kata yang baik dan sopan, tingkah laku terpuji, jujur dalam kehidupan, amanah. Jadi ini mesti dilakukan oleh seorang suami atau seorang ayah kepada anak. Tanggungjawab suami adalah laksanakan tanggungjawab sebagaimana digariskan oleh syarak. Tanggungjawab nafkah zahir batin. Kalau nafkah zahir itu kita nampaklah pemberian duit, wang dapur dan sebagainya, gaji bulanan kepada isteri. Dan kalaulah suami tidak bagi bulanan kepada isteri pun tak apa, yang penting menyediakan kelengkapan dapur yang cukup. Okay, kelengkapan dapur yang cukup, belanja dapur yang cukup, itu dikira nafkah. Okay, janji ditepati. Bapa atau suami juga bila janji ke isteri dengan tepatlah. Darling, bulan ni saya akan beli emas kepada Dalim, kepada ayah. Kena beli, dah janji. Nanti dia dakwa balik. Sebab tu jangan janji. Kan janji mesti ditepati. Laksanakan janji. Nak beli, kalau janji nak beli pakaian 2 pasang untuk raya ni, kena beli 2 pasang untuk raya ni. Kalau janji 1 pasang, 1 pasang. Tapi kalau janji yang nak beli 2 pasang, tapi isteri tidak tutup, isteri faham, tak apa, abang, 1 pasang pun cukup. Okey. Yang penting janji mesti ditepati. Tapi kalau janji yang kita tidak tepati, tidak dimarahi oleh orang yang kita berjanji itu, tidak ada masalah. Okay? Tutur kata yang baik dan sopan. Seorang suami jangan sekali-kali mengeluarkan tutur kata yang tidak baik dan tidak sopan kepada isteri, khususnya orang-orang di bawah tanggungannya. Bercakaplah
dengan baik, berakhlak akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah, dia bercakap dengan akhlak yang tinggi, mudah kata-kata yang baik, kata-kata yang terpuji, supaya apa yang kita ucapkan tadi ditiru, dilihat oleh anak-anak kita. Tingkah laku yang terpuji ini kan boleh dibuat-buat. Ya, bila kita hayati tingkah laku yang terpuji ini, seperti dia kita makan nasi, minum air lah. Bila kita kerap untuk lakukan perkara terpuji, memang kerap akan terpuji. Dia tidak boleh dihipokrit. Hipokrit macam mana? Hipokrit tingkah laku yang terpuji, bila di dalam masyarakat, elok aja nampak. Makan pun slow. Masa minum pun duduk. Tapi bila di luar masyarakat, minum berdiri, makan berdiri, cakap lebih kurang. Ini dinamakan tingkah laku terpuji ini, tingkah laku yang tidak boleh dibuat-buat. Okay, seterusnya jujur dalam kehidupan. Ini satu lagi dalam rumah tangga, untuk melahirkan rumah tangga yang makmudah, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kekal, abadi sehingga ke jannah, hendaklah jujur dalam rumah tangga. Kehidupan jujur rumah tangga ini maksudnya, apa apa perkara lah, dari segi kewangan, dari segi pendapatan, dari segi kelakuan, dari segi tutur kata, dari segi perkara yang dalam rumah tangga kita adalah jujur antara suami dan isteri. Seterusnya yang terakhir yang suami perlu laksanakan kepada isteri itu amanah. Suami jangan sekali-kali ingkar amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Di mana bila mana seorang suami menerima isteri, dengan ini aku terimakan nikahnya Samsiah binti Zakaria dengan mas kahwin sebanyak RM10,000 tunai sebagai contoh, maka waktu itulah Samsiah akan jadi isteri kita, dan waktu itu amanah hanya terputus daripada bapa yang tanggung segala kelakuan anaknya, sama ada anak lewat baik atau tidak baik, ditanggung oleh bapa dan berpindahlah kepada seorang suami setelah kita menerima ijab dan kabul. Di sinilah amanah. So amanah ini diberi bukan bukan sewenang-wenang gitu. Bila amanah ini amanah daripada Allah SWT. So kita hendaklah jaga amanah ini sebaik mungkin. Jangan pecah, jangan hancurkan, jangan leburkan amanah ini yang diberikan oleh Allah SWT. Bapa isteri kita, bapa mentua kita ada amanah pada kita untuk jaga isteri, untuk jaga anaknya. Maka jagalah sebaik mungkin. Okay, next. Bila seorang suami melaksanakan yang saya nyatakan tadi, itu perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, amanah, jujur, tanggungjawab, maka lahirlah sebuah hati seorang isteri, lahirlah sebuah hati seorang isteri, iaitu sakinah, tenang. Bila suami yang jujur, tanggungjawab, lahirlah sakinah, hati yang tenang. Sakinah ni bila suami, isteri tengok kat suami, isteri tengok kat suami, tenang, sejuk dia tengok suami dia. Dan suami aku ni amanah, jujur dan baik orang. Lahir di jiwa seorang isteri yang suaminya bertindak yang saya nyatakan tadi. Dan seterusnya, ramai, ceria. Di mana seorang isteri sentiasa ceria. Mulai dari pagi, sehingga ke tengah hari, sehingga ke petang. Ceria je seorang isteri kita. Sama ada waktu dia kerja atau sama ada waktu pejabat atau balik ke rumah, sepanjang masa ceria. Susah ceria, senang ceria, payah ceria. Kerana seorang isteri percayalah. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah seorang isteri ni. Bila dia percaya kepada sesuatu, percaya kepada seseorang, jangan musnahkan hidupnya. Jangan hancurkan hidupnya. Kerana bila dia percaya seorang, dia percaya 100%. Bila tidak percaya, maka waktu itu kita tidak percaya. Dan jangan cakap lagi, aku tak percaya daripada kamu. Bila satu saja isteri tak percaya, maka dengan ini kata rusaklah. So nak jaga kedamaian rumah tangga ni, because nah, so it's not easy. Jaga kebahagiaan rumah tangga. Pastikan suami isteri ada pernah masing-masing. Isteri dah damai, dah ceria, dan seterusnya rasa disayangi. Bila suami telah melaksanakan perkara-perkara yang saya sebut di atas tadi, maka wujudlah di jiwa seorang isteri, iaitu rasa disayangi. Bagaimanakah, ya Allah, banyaknya pengorbanan yang suami aku lakukan. Ya Allah, banyaknya pengorbanan yang suami aku lakukan terhadap aku. Sayang sungguh kepada suami aku. Jadi, rasa disayangi. Di sinilah isteri rasa apa-apa saja suami telah lakukan,
apa-apa saja suami telah lakukan yang terbaik kepada saya. Isteri kata, itu isteri ada prinsip rasa disayangi. Seterusnya, rasa dihargai. Rasa dihargai, isteri rasa apa saja yang isteri buat, rasa dihargai. Kerana sifat-sifat yang suami tunjuk tadi telah pun masuk di kalbu seorang isteri. Dan isteri rasa, dialah, inilah imam aku. Inilah pemimpin aku. Ialah suami aku yang sejati. Kesan dari tindakan yang bijak, rasa yang wujud daripada tarbiyah Ramadhan Karim. Kesan dari tindakan yang bijak, rasa yang wujud dari tarbiyah Ramadhan Karim. Maka lahirlah aura positif, suka bantu-membantu dalam rumah tangga, semangat beribadah dalam rumah tangga, bersedekah dalam rumah tangga, kerjasama, sayang menyayangi, dan akhirnya wujudlah keinsafan. Ya Allah, bahagia yang hidup ini, ya Allah. Dan akhirnya, sampai peringkat penamat nanti, sama ada usia muda atau usia tua, dijemput oleh Allah SWT, tunggulah kita, jumpalah kita di jannah. Kita hendaklah bercakap kita kepada isteri dan anak kita, tunggulah di jannah. Jika saya pergi dulu, kamu tunggulah saya di jannah. Ataupun darling, tunggulah saya di jannah. Dan jika apa, jika darling pergi dulu, apa juga tunggulah di jannah. Mesti ada ucapan begini kerana bila kita tunggu, bila keluar kata-kata ini, kita hendaklah berusaha untuk dapat syurga. Dan syurga dianjurkan oleh oleh Rasulullah untuk memintanya ialah Firdaus. Jannatul Firdaus. Telah dianjurkan oleh Rasulullah supaya mintalah syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya doakan pada bulan yang yang mulia ini, sepenuh Ramadhan Karim ini, yang hadir dan join program kita ini, telah akan dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Kerana sebagaimana ada hadis sahih menyatakan bahawa bila mana satu program yang diadakan, sama ada program itu dalam majlis terbuka atau tertutup, maka di sini adalah dinyatakan taman-taman syurga. Okay, next. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, bagi melengkapi tindakan yang dilaksanakan suami, maka isteri hendaklah patuh taat kepada suami. Layanlah yang mesra atau istimewa kepada suami. Dan berhias hanya untuk suami. Seterusnya, tanggungjawab. Laksanakan tanggungjawab sebagaimana digariskan oleh syarak. Kita dapati, bila suami telah melaksanakan perkara-perkara yang terbaik tadi, dan isteri juga telah mengetahui bahawa diri yang telah dihargai. Dan dalam rumah tangga, bila diri dihargai, suami kasih isteri, isteri kasih suami, pasti tidak ada benci. Jangan ada benci. Maka bagi melengkapi tindakan yang dilaksanakan suami, maka isteri hendaklah patuh taat kepada suami. Layanan yang mesra, istimewa, berhias hanya untuk suami, dan laksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab, saya tidak sedut panjang mengenai di slide ini. Cuma saya nak nyatakan, patuh taat kepada suami sebelum isteri, sebelum kita wanita menjadi seorang isteri, maka dia patuh taat yang pertama kepada Allah dan Rasul serta mak bapak. Dan seterusnya, bila jadi isteri kepada seorang suami, maka berpindahlah patuh yang pertama kepada Allah dan Rasul, yang kedua kepada patuh dan taat kepada suami. Selama suami tidak mengarahkan, tidak menyuruh melakukan perkara-perkara mungkar. Dan lagi satu, seterusnya, layan yang mesra. Jangan jangan layan kepada suami ini lebih kurang. Sebab apa? Suami, walaupun suami tidak kerja, isteri bekerja berpendapatan tinggi, RM10,000 sebulan lebih kurang atau RM7,000, suami tidak bekerja. Walaupun suami tidak bekerja, sebagaimana saya sebut di peringkat awal tadi, status suami tetap suami. Layanan suami hendaklah layanan yang mesra dan istimewa. Istimewa tu, tuan-tuan dan puan, faham-faham sendirilah macam mana untuk nak diulaskan. Saya tak cukup masa. Berhias hanya untuk suami. Kita di sini
Lebih-lebih lagi Ramadan dan nak dia kita berada di 10 Ramadan hari ini insya-Allah dan lebih kurang 20 hari lagi ataupun 19 hari lagi kita akan beraya. Dan di sini kita tahulah isteri-isteri kita sibuk berhias melalui emasnya, kain pakaiannya, pakaian bercorak-coraknya, yang termodennya, elegan ya. Di sini kita tengok. Tapi berhias untuk siapa? Sini perempuan yang akan jawab sendiri. Berhias hanya untuk suami. Seterusnya, suami isteri hendaklah laksanakan tanggungjawab jaga perut suami. Maksudnya tanggungjawab ni jaga perut suami bukan bukan masuk pergi duduk tengok perut suami tak. Bukan masuk pergi tengok perut suami tak. Jaga perut suami bukan pergi pecek perut suami tak. Iaitu kalau waktu makan, sedialah untuk suami untuk makan, minum dan sebagainya. Dengan syarat suami ada bekalkan bahan atau alat ataupun barang-barang dapur. Suami tidak menyediakan barang dapur, nampak pilihan. Okey. Okey, seterusnya dalam melahirkan rumah tangga sakinah dan mawaddah, pelibatan semua pihak adalah perlu. Seperti jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tidak akan lahirnya keluarga mawaddah sakinah rahmah dalam suatu masyarakat, dalam sesuatu rumah tangga, dalam sesuatu kampung, dalam suatu negara, kecuali mawaddah ini, rahmah ini, sakinah ini dilahirkan peringkat individu, peringkat individu, peringkat suami isteri, peringkat kampung dan masyarakat, masyarakat kampung, masyarakat di seluruh negara. Jadi di sini pelibatan semua, iaitu ayah bonda, suami isteri, anak-anak dan jiran tetangga. Maksudnya ayah bonda, ayah bonda pun kena ada sifat mawaddah rahmah sakinah. Dan bagaimana nak wujudkan sifat mawaddah rahmah dan sakinah dalam rumah tangga tadi, ada ciri-ciri yang saya nyatakan tadi. Bagaimana perlu wujudkan rumah tangga ini, ada cara-cara dia. Dan suami isteri sebagaimana saya nyatakan tadi, anak-anak juga. Itu anak-anak bersifatlah seorang anak. Waktu-waktu kecil ini memang dimanja-manja oleh mak bapa. Tapi fahamlah tahap-tahap status anak ni. Siapa didik anak? Ayah. Siapa didik anak? Ibu. So kita sebagai cermin kepada anak-anak kita. Didiklah. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah berpesan. Sayyidina Umar Al-Khattab pada sama sahabat pernah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, jika kamu nak didik anak kamu, didiklah mengikut zamannya. Apa maksudnya? Jika kamu nak didik anak kamu, anak-anak kamu, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Jadi kalau zaman saya dulu, mak saya didik lebih kurang. Tidak, didik memang hebat dah, tapi tak ada pun laptop, komputer, telefon ni zaman kita dulu. Dan zaman anak sekarang ni dah ada dah telefon, laptop dan banyak dia perkara-perkara yang membantu pengajaran, pembelajaran anak. Bahkan ada yang terkini pula. Segala yang terkini itu hendaklah beri kepada anak dengan kita memantaunya. Jadi kalau kita beli dan bagi terus pada anak sesuatu sebagai contoh telefon ke laptop dan sebagainya, pengisian dalam tu ada baik ada buruknya. So ayah ibulah yang akan pantaunya anak-anak. Inilah sesuai dengan Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan, didiklah anak kamu berdasarkan di zamannya. Di zaman anak kita ni zaman yang canggih, zaman yang serba moden, maklumat di ibu jari. So segala maklumat ini adalah diberi kepada anak dengan kita sebagai bapa atau ayah yang memantaunya supaya dia tak terjerumus kepada perkara kemungkaran. Kerana setiap apa yang kita bagi itu bukan semua baik semua. Ada yang buruk. Contohnya dalam telefon. Ada baik, ada buruknya. Begitulah. Cuma pengisian yang kita perlu isi supaya anak kita melahirkan insan yang soleh dan soleha. Okey, seterusnya jiran tetangga. Jiran tetangga kita juga kita kena pasti kiri kanan dan sebagainya sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jiran kita ni iaitu 40 buah ke hadapan, 40 buah ke belakang, 40 buah ke kiri dan 40 buah ke kanan rumahnya, itu jiran kita. Dan kalau kita hanya 2 3 buah rumah di tepi rumah kita pun baik dan tak kenal siapa, adakah kita termasuk dalam jiran tetangga yang baik? Okay, next. Maaf. Keluarga sakinah, mawaddah hendaklah hidupkan talian ini. Bagi melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, kita pastikan jangan lupa
Apa cara sekalipun hidupkan dua talian ini. Talian yang paling mujarab untuk melahirkan keluarga sakinah dan mawaddah. Iaitu pertama, jika hendak bercakap dengan Allah, solatlah. Lima waktu sehari semalam, sebagaimana diperdukan Allah SWT, yang solat ini diterima oleh Allah, yang solat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang agung yang terima solat ini di langit. Bukan antara satu perintah yang maha agung sekali, perintah solatlah. Perintah lain-lain perkara dalam Al-Quran. Tidak ada apa-apa perintah dalam Al-Quran. Lain-lain perkara itu diperintahkan di bumi. Diperintah di bumi dan diperintahkan di antara bumi dan langit. Tetapi, solat adalah diperintahkan minta Rasulullah naik sendiri menerima perintah ini kepada Allah SWT di langit. Dan akhirnya kita laksanakan, diperintahkan kita laksanakan solat lima waktu sehari semalam. Perintah yang maha agung sekali. Tuan-tuan dan puan, betapa hebatnya kita. Kerana perintah yang kita laksanakan ini, perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, iaitu di langit. Di langit, di peringkat Sidratul Muntaha, menerima di sana lima waktu. Pada mulanya 50 waktu dan rekasnya 5 waktu dan kita laksanakan 5 waktu. Jika hendak bercakap dengan Allah, solatlah. Dan seterusnya, jika kamu hendak bercakap, jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, jika kita mahu bercakap, bila kita mahu bercakap, jika kita mahu Allah bercakap dengan kita, atau jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kebahagiaan hakiki, nur kehidupan, sakinah, mawaddah dan rahmah, mengandungi jutaan hikmah melalui 320,015 huruf, sebanyak 77,139 patah perkataan dan mencukupi 6,236 ayat yang melekatkan 114 surah yang dapat menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Hebatnya Al-Quran iaitu ada sebanyak 32,015 huruf. Yang ini merupakan nur kehidupan kita untuk mewujudkan keluarga bahagia. Kalau amat rugilah kalau kita diberikan boleh membaca Al-Quran, diberi izin oleh Allah, lisan yang fasih, lisan yang boleh baca Quran, tapi kita abaikan membaca Quran, lebih-lebih lagi pada Ramadan Karim. Oleh itu, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan di sebelah sana, kita pastikan tamatkan 30 juzuk Al-Quran pada akhir Ramadan, insya-Allah. Okay, next. Tadi ya, suami telah laksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab suami bagi mewujudkan keluarga bahagia, suami pastikan di mana-mana pun keluarga bahagia tidak akan wujud, mawaddah tidak akan wujud, sakinah tidak akan wujud dan rahmah tidak akan wujud jika suami tidak ada ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Allah SWT dan kepada Rasul SAW. Oleh itu, seorang suami adalah taat. Definisi taat itu mungkin tuan-tuan perempuan kita boleh fahamlah macam mana. Dan seterusnya taat kepada ibu bapa dan hendaklah pemberi mas kahwin kepada isteri semasa kita nikah dan nafkah zahir dan nafkah batin. Saya setuhkan nafkah zahir tadi. Nafkah zahir tidak semestinya bagi duit semata-mata. Seorang suami boleh bagi duit atau boleh bekalkan bekalan dapur untuk hidup sebulan dan seterusnya, begitulah seterusnya. Itu dinamakan nafkah zahir walaupun tidak bagi duit. Dan kalau nak bagi duit bulanan ke, itulah lagi baiklah. Duit bulanan dapat, nafkah dapur pun, belanja dapur pun suami bagi, itu lagi baik. Dan nafkah batin di sini, saya nak bagi perluaskan definisi batin ni. Definisi batin ni bukan semata-mata hubungan kelamin ni yang kita faham. Nafkah batin adalah menjaga naluri perasaan jiwa seorang wanita. Itu nafkah jiwa seorang wanita yang akan hancur. Bagaimanakah seorang suami jaganya, melainya, supaya jiwa yang akan hancur tadi dipulihkan kembali. Supaya jiwa yang hancur disegarkan kembali. Apakah penawar? Itu maksudnya, sebahagian besar kita faham nafkah batin lah, hubungan kelamin lah. Okay, next.
seorang suami tidak akan dapat membawa keluarganya mawaddah. Seorang suami tidak akan bawa keluarganya sakinah. Seorang suami tidak akan bawa keluarganya rahmah jika seorang suami tidak ada sifat-sifat ini. Seorang suami mesti ada sifat-sifat yang saya nyatakan ini, iaitu seorang suami pastikan. Bila seorang suami, suami mesti mesti suami laki yang qawwam. Qawwam iaitu qawwam yang kuat. Sebagai sumber ke arah mawaddah. Lelaki yang lemah, do'if, bagaimana nak buat seorang keluarga yang hebat? Keluarga yang hebat macam mana boleh terjadi dari seorang suami, seorang pemimpin yang lemah? Di seorang pemimpin yang lemah, seorang keluarga, seorang pemimpin, seorang suami yang lemah, akan jadi keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat ni ada pada lelaki yang kuat, gagah, iaitu adil, perkasa, amin, amin, aziz, haris, rauf, futuristik. Futuristik, futuristik ni adalah bahasa Arab, ulul absar, kawin, adil, adil lah. Adil ni maksudnya memberi sesuatu, meletak sesuatu pada tempatnya. Kalau kita ada seorang, kalau kata dua isteri, di sifat adil satu sikit, adil ni, kalau kita ada dua isteri, satu gemuk, satu kurus, memanglah kalau kita beli baju, satu besar, satu kecil. Memang apa tidak adil. Yang gemuk ni ada pakai guna kain banyak. Yang kurus ni guna kain sedikit. Memang tidak adil. Nampaknya. Tapi bukan begitu kira adil. Adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Jadi kalau lah isteri yang gemuk tadi, kena pakai kain yang besar lah. Kain banyak lah. Isteri kurus pakai guna kain sikit. So, berlakulah adil kat sini. Ini sebagai contoh lah. Contoh. Kawin. Kawin perkasa. Soal perkasa yang mantap, yang hebat. Melaksanakan rumah tangga. Apa saja masalah berlaku dalam rumah tangga, suami dapat sanggah, suami dapat laksanakan, suami dapat adakan untuk kekuatan rumah tangganya. Siapa saja isteri nak. Perkasa. Tapi jangan sampai kita meletakkan diri kita ke daifan. Kelemahan disebabkan apa yang ditutup oleh isteri, kita laksanakan. Walaupun kita tidak mampu. Laksanakan apa yang diminta sekadar yang kita mampu. Okey, kalau tak mampu, jangan laksanakan. Nanti kita sendiri tanggung segala-galanya. Okey. Amin. Amin ni amanah. Amanah apa yang dilaksanakan rumah tangga kita? Amanah kepada isteri, amanah kepada anak, amanah kepada ayah, amanah kepada ibu, amanah kepada binatang sekali. Binatang sekali pun kita amanah. Jangankan kepada manusia, binatang kena amanah. Pernah berlaku dari zaman pernah berlaku dari zaman zaman sahabat dulu. Satu ulama fatwa, dia dia buat fatwa di zaman sahabat dulu. Dia nak tengok manakah fatwa-fatwa ataupun hadis-hadis yang masih lagi ada. Hadis sahih ke hadis mutabar ke hadis apakah masih ada. Kemudian dia pergilah. Saya lupa nama siapa ulama ni. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Dia pergilah satu tempat yang dinyatakan bahawa di gunung sana ada lagi satu amir atau satu ulama. Satu ulama yang beri, yang yang memegang hadis. Yang ada fatwa. Dia pergilah. Dia berjalan-jalan-jalan. Semata-mata orang alim ini orang yang hebat ini nak dapatkan hadis yang sahih, pengumpul-pengumpul hadis yang sahih, pergi 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 ke tempat dia tengok macam mana amir ni. Kemudian bila dia sampai tengok seorang yang pembawa hadis tadi atau pembawa fatwa tadi memberi makanan burung ataupun ayam. Dia panggil burung ataupun ayam, ayam mari di tangannya, tapi didapati bila ayam mari dekat atau burung mari dekat tangannya, boleh buka nak tangkap ayam burung tadi, rupanya tangan kosong. Tangan kosong. Jadi diperhatilah oleh seorang lelaki ini yang hadir untuk ambil fatwa atau ambil hadis pada orang ini. Dia tengok, oh dia kata kalau burung ayam pun dia boleh tipu, tangan kosong saja nak tangkap hanya dengan tangan kosong macam ini. Kemudian burung atau ayam datang, dia nak tangkap, ada makan pun kepada burung atau ayam ni, tangan kosong. Apatah lagi ni fatwa atau hadis, aku tak nak terima hadis ini. Kerana mungkin kalau ada hadis pun ada do'ef, ada palsu. Kerana dia adalah telah menipu binatang. Di sini hebatnya. Amanah tu hebatnya. Okay, Aziz, wibawa. Haris, tekad. Wibawa ni, kita tahulah wibawa ni Aziz ni wibawa. Maksudnya apa yang orang tak boleh buat, dia boleh buat. Apa yang orang yang mampu, dia mampu. Dia tidak suka, dia tidak suka mengaku kalah. Dia akan cuba lagi. Sebagai contoh, kalah sebelum berperang. Itu salah. Maksud kalah setelah kita berperang. Lagi belum berperang, jangan kita akan kalah. Dalam dalam pekerjaan kita begitu juga. Kalau kita belum mencuba perkara yang payah, jangan kata ini payah atau sukar. Laksanakan dulu. Aziz.
Haris, Haris tekak. Tekak. Aku wujudkan bahawa keluarga aku ni keluarga bahagia. Okey, seterusnya, Rauf, penyantun. Penyantun itulah kasih sayang, penyantun dan sebagainya. Dan Ulul Albsor itu pandang ke hadapan. Okey, next. Ini pun saya setuju tadi. Saya setuju tadi. Jadi, memandangkan tanggungjawab isteri, saya ringkaslah. Taat isteri taat kepada Allah dan Rasul. Sebelum kahwin, isteri taat kepada mak, sebelum kahwin, isteri taat kepada Allah dan Rasul dan ibu dan ayah. Tapi bila kahwin, isteri taat kepada suami, taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami, taat kepada mak bapa. Maksud status mak bapa, status ibu dan ayah ni berada di tangga yang ketiga selepas taat kepada Allah, selepas taat kepada suami. Maksudnya, isteri hendaklah utamakan suami kerana apa-apa saja yang isteri lakukan, tanggungjawab telah berpindah kepada suami. Dulu, apa-apa saja wanita ini belum kahwin, dia lakukan, apa yang dilakukan berpindah kepada bapa dia. Tapi bila dia dah kahwin, apa yang dia lakukan, maka segala dilakukan sama ada baik atau buruk berpindah pada suami. Dia tu just oleh itu tak yang oleh itulah diberi tanggungjawab pada seorang isteri lepas Allah dan Rasul tak pada suami. Kita faham. Takkanlah suami tak izin bila anak ni isteri kita nak pergi tengok melawat mak bapak dia kan? Kena izin. Tapi kalau suami tidak izin, adakah isteri pergi itu salah? Kalau suami tidak izin, aku tak izin kamu pergi rumah mak bapak kamu. Khususnya pada hari raya ni. Saya tak izin pergi. Adakah salah kalau isteri pergi? Sedangkan sebab di sini mengatakan tak pada suami yang first. Second pentahak kepada mak bapak. Adakah kalau suami itu marah, tak izin? Isteri pergi juga? Adakah dikira dosa? Jika walaupun di segi statusnya, suami, isteri di arah taat pada suami, bila isteri minta untuk menziarahi mak bapak, maka bila suami tidak izin, isteri boleh pergi dengan syarat maklum pada suami sebab apa nak lihat mak bapak. Tapi kalau kerap-kerap-kerap lagi melihat tu, suami tak izin memang tak boleh lah. Tapi langsung setahun dua tahun tak pergi, tiba-tiba suami tak pergi, mak boleh pergi. Walaupun statusnya taatnya first kepada suami, boleh pergi. Kalau suami suami engkar dan suami tak izin, boleh pergi. Sebab suami tidak ada hak untuk halang walaupun dia berada, walaupun isteri ni tak pada suami yang pertama serta Allah, yang kedua serta Allah. Tapi bila isteri nak pergi ziarah mak bapak dia, suami tidak bagi dan pergilah, tak salah. Suami tidak ada hak untuk halang. Walaupun kita seorang suami, jagalah tata susila dan satu nilah antara ibu dan ayah. Seterusnya, menjaga harta suami. Semasa peninggalan suami, suami pergi kerja ke atau ke mana suami pergi, suami tinggal rumah, isteri jagalah harta suami. Ini tanggungjawab suami isteri. Kalau ada kereta, jaga kereta, ada motor, ada perhiasan rumah dan sebagainya, jagalah ini harta suami. Ini tanggungjawab isteri. Dan seterusnya, menjaga maruah diri. Di mana saja kita berada, di kerajat ramah, di luar dan sebagainya, jagalah maruah diri. Okey, jagalah maruah diri. Okey, next. Okey, sebagai mengakhiri ya, saya rasa dah 40 minit atau setengah jam ni kita dah nak cukup masa dah. Jadi perempuan isteri soleh tiang suri rumah tangga mawaddah. Di dalam rumah tangga mawaddah ni seorang isteri akan dipenuhi bila perempuan isteri solehah ni tiang suri rumah tangga. Tiang isteri isteri yang soleh, yang solehan merupakan tiang suri mawaddah dalam rumah tangga itu. Itu dipenuhi aura positif, membina cinta kepada Ilahi, saling hormat menghormati, solat berjemaah, okay, saling menyokong dan membantu, mendoakan satu sama lain. Okay, next. Langkah-langkah dalam membina keluarga mawaddah dan sakinah. Untuk bagaimana saya sentuh pada awal tadi, untuk melahirkan keluarga sakinah dan mawaddah bukan senang. Dan tidak ada syokat, tidak ada jalan pintas untuk melahirkan keluarga mawaddah dan rahmah. Dia ada halangan-halangan seberikut. Halangan-halangan ini akan terbentuknya apa ni mawaddah dan rahmah jika kita tidak dapat menanganinya. Pertama, kelemahan kefahaman agama. Kedua, masalah kesihatan. Ketiga, kepincangan pengurusan diri dan keluarga. Keempat, kestabilan sosial ekonomi. Dan seterusnya, kelima, tiada kerjasama antara suami isteri.
Ini inilah halangan-halangan untuk wujudkan kelemahan, untuk wujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Itu halangan-halangan ini kena pasti kelemahan dari segi agama, kelemahan masalah kesihatan, kelemahan kepincangan pengurusan diri dan keluarga, dan kelemahan ekonomi. Seterusnya kelemahan tiada kerjasama antara suami isteri. Okay, next. Sebahagian kata-kata momen indah atau detik indah yang kita pernah kita dengari. Ini sebagai penamatlah. Sebahagian kata-kata detik indah yang pernah kita dengari. Ini dia. Selalu kita dengar. Ini satu detik indah. Kesederhanaan mengajarku untuk bersyukur kerana bahagia itu tidak harus mewah dan mahal. Seterusnya, lebih baik memiliki satu sahabat yang setia dan mengerti kita daripada 1,000 teman yang mementingkan dirinya sendiri. Dan seterusnya, cinta sejati tidak pernah memandang waktu dan tempat. Ini terjadi tiba-tiba dalam sekejap sesikat kedipan mata dan denyutan nadi. Jika jatuh, bangkitlah. Jika tertinggal, maka kejarlah. Kerana hidup akan tetap berjalan walaupun tanpa anda. Okey. Seterusnya, saya rasa penamat ini saya tinggalkan seterusnya. Next. Saya tinggalkan satu soalan ini untuk anda. Apakah keindahan momen detik indah yang anda alami bersama pasangan anda dalam bulan yang mulia ini? Ramadan Karim, dulu dan kini. Bukan akan datang sebab belum sampai. So, detik indah yang kita telah pun lalui dulu, dulu-dulu dan ada yang kita ada kini dan kita sedang berpuasa. Sekadar itu saja daripada saya, insya-Allah yang baik daripada Allah SWT yang lemah, tersatu bahasa, tersatu kata adalah kelemahan saya sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Azmi bin Ibrahim atas perkongsian beliau itu. Saya kira ini antara perkongsian yang penuh input yang kita boleh ambil. Antara yang saya nukilkan dekat sini adalah solat berjamaah bersama keluarga. Doa untuk diri kita, anak-anak dan ibu bapa. Kerana doa itu adalah merupakan senjata mukmin. Selain itu juga saya dapati kita perlulah mempunyai aura positif. Aura positif dan hormat menghormati antara isteri dan suami. Tadi Tuan Haji pun kata kalau isteri itu gaji tinggi sikit, dia walaupun macam mana pun dia kena tahu status dia sebagai isteri dan suami. Kemudian yang paling saya tarik sini adalah satu kata-kata yang dikata, hidup ini kita disukai oleh jiran dan sahabat. Jadi saya teringat pada satu hadis daripada Rasulullah, Nabi SAW sabda, tidak sempurna iman seorang itu hatta ia tidak mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi saudaranya sendiri. Ya. Sahih Bukhari nombor 13. Jadi saya merasakan ini adalah satu input yang baik untuk kita melahirkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih sekali lagi untuk panel kita pada kali ini dan juga peserta-peserta ataupun yang sudi masuk ke kita punya live kita pada hari ini. Jadi saya berharap tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian sepanjang Ramadan ini mendapat input yang baik untuk kita terus bersama-sama meningkatkan diri kita, meningkatkan amal ibadat kita dan melahirkan keluarga kita yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi sebelum saya mengakhiri program kita pada pagi ini, kita telah share satu Google dokumen untuk pendaftaran di ruangan chat. Jadi tuan-tuan bolehlah mengisi pendaftaran link tersebut. Kemudian kita akan teruskan dengan siri-siri yang berikutlah. Nanti boleh join kita lagi untuk siri ketiga dan siri keempat. Jadi saya untuk terakhirnya saya tutuplah sebuah untuk pagi ini dengan serangkap pantunlah. Setitis embun di pagi hari jatuh di atas bunga melati. Inilah waktunya perbaiki diri di bulan Ramadan yang suci ini. Selamat menjalani ibadah puasa dan saya tutup dengan surah Wal As dan tasbih kifarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.